Nah, untuk penulisannya itu adalah IP public, kemudian titik dua, masukkan portnya. Baru kita masukkan user dan password si Winbox tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Catatan Usang Teknisi, channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet. Di kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi tentang bagaimana caranya meremote mikrotik dari luar jaringan. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini atau video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Catatan Usang Teknisi ini. Untuk meremote mikrotik dari luar jaringan, yang saya ketahui itu ada dua cara, yaitu dengan cara berlangganan IP public ke ISP yang kita gunakan, atau kita bisa menggunakan VPN. VPN ini bisa kita dapat dari ISP yang kita gunakan juga. Kita bisa minta buatkan VPN, ataupun kita bisa berlangganan ke website-website yang menyediakan jasa VPN tersebut. Jadi skenarionya seperti ini. Di sini saya sudah menggunakan IP public di router ini. Kemudian di sini saya akan coba meremote salah satu perangkat mikrotik yang ada di sini. Kemudian nanti akan saya coba buka di luar jaringan. Nah, yang saya akan remote di sini adalah IP-nya itu 10.0.0.78.23. Nah, karena saya di sini tidak ada RB750 dan sebagainya, di sini hanya ada mikrotik, tapi mikrotik radio ya. Namun dari cara ini sebetulnya sama aja, sama dengan cara kita ingin meremote RB750, kemudian CCR dan sebagainya. Intinya mikrotik yang bisa diremote menggunakan Winbox itu bisa menggunakan cara ini. Cuma kebetulan aja di sini saya untuk mempraktekannya itu menggunakan radio manbox dengan IP 10.0.0.78.23. Oke, pertama saya akan copy dulu IP-nya. Saya akan coba simpan di Notepad. Sebetulnya cara meremote mikrotik ini itu menggunakan sistem port forward ya, yang ada di mikrotik, dengan syarat di sini kita sudah memiliki IP public. Oke, kita langsung aja untuk bagaimana caranya meremote mikrotik dari luar jaringan. Pertama di sini saya akan coba masuk dulu ke menu IP, kemudian firewall, kemudian yang selanjutnya di sini saya akan coba masuk ke bagian NAT. Nah, setelah masuk ke NAT, di sini saya akan tambahkan rule baru untuk pada bagian chain-nya itu silahkan teman-teman pilih DSTNAT. DSTNAT, kemudian pada bagian DST address ini silahkan teman-teman isikan dengan IP public yang teman-teman miliki.
Di sini IP publik saya itu 1. Oke, sudah saya input. Kemudian pada protokolnya itu silakan teman-teman pilih TCP. Kemudian pada DST port, di sini silahkan teman-teman isikan sesuai yang teman-teman mau, tapi jangan sampai lewat dari 4 digit ya. Saya akan isi misalkan portnya itu 1111, nanti saya akan jelaskan terakhir ya setelah settingan pada action. Nah, kemudian sampai sini pada bagian general sudah selesai. Silahkan teman-teman pilih yang berikutnya itu pada bagian tab action. Pada bagian tab action ini silahkan teman-teman pilih DSTNAT. DSTNAT. Kemudian pada to address. Nah, ini isikan dengan IP yang ingin teman-teman remote mikrotiknya. Karena di sini IP-nya itu 10.0.78.23, maka pada bagian to address-nya ini saya isikan dengan IP tersebut. Kemudian untuk port di sini itu isikan dengan port winbox. Misalkan bentar, saya buka mikrotik saya yang lain dulu. Misalkan cara mengetahui port winbox pada menu ini, menu winbox ini, tampilan ini, teman-teman bisa masuk ke bagian IP kemudian service. Winbox-nya ini portnya itu adalah ini 8291. Maka silahkan teman-teman isikan portnya ini dengan port 8291. Nah, bagaimana misalkan kalau misalkan si portnya ini sudah berubah? Misalkan portnya sudah diganti, port winbox-nya sudah diganti menjadi 3333. Maka teman-teman silahkan isi ini dengan port 3333. Tuh. Nah, karena port winbox yang saya akan remote itu masih default, maka di sini saya akan isikan 8291. Setelah selesai, tinggal di apply. Kemudian kita coba kasih nama dulu. Komen. Ini adalah remote winbox. Oh, remote mikrotik aja ya. Oke, kita apply. Kemudian oke. Kita cari. Ini rules yang sudah kita buat tadi. Untuk membuktikannya, IP ini, IP lokal ini itu tidak bisa diping pada PC saya karena saya ini enggak ada di network di router ini. Intinya laptop saya ini, koneksi saya sekarang ini di luar network dari Mikrotik ini. Untuk cara memanggilnya, teman-teman silahkan masukkan IP public ini ke winbox teman-teman. Contohnya di sini, karena di sini IP publicnya sudah ada, maka di sini saya akan masukkan IP publicnya. Kemudian
portnya juga. Nah, untuk penulisannya itu adalah IP public, kemudian titik dua, masukkan portnya. Baru kita masukkan user dan password si Winbox tersebut. IP 1 IP 10.0.78.23 ini sudah kita bisa remote menggunakan port forwarding. Jadi intinya radio ini sudah kita bisa remote di luar jaringan. Sebagai bukti, di sini IP-nya itu adalah 10.0.78.23. Jadi inti dari maksud saya maksud dari rules yang kita buat tadi ini adalah ketika kita ingin memanggil IP ini, IP 10.0.78.23 dengan port 8291, itu menggunakan IP public ini dengan port yang tadi sudah kita buat tadi, seperti itu. Nah, cara ini bisa teman-teman lakukan untuk membantu teman-teman temannya teman-teman kalau misalkan ingin mikrotiknya itu bisa dibuka di luar jaringan. Nah, caranya itu seperti ini. Sebetulnya inti dari konfigurasi ini adalah ini menggunakan sistem port forwarding seperti itu. Oke, sampai sini cara remote mikrotik dari luar jaringan sudah selesai. Mungkin nanti di video berikutnya saya akan coba menggunakan VPN. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.